بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد. Selamat datang ke Trinity Center. InsyaAllah pada hari ini kita diberi waktu dan kelapangan lagi untuk bersama dengan Ustaz Mahdi yang datang ke Kuala Lumpur pada waktu yang tidak kita duga. Tiba-tiba dia datang, ada urusan, jadi waktu yang dia ada ni kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapat istifadah. Jadi siri pengajian yang hari ini yang akan kita lakukan adalah pengajian kitab Aqaid An-Nasafiyah yang merupakan matan yang masyhur, dan menurut Al-Attas dia mengatakan ini merupakan manuskrip Melayu tertua pernah sampai ke tanah Melayu. Maksudnya manuskrip Melayu tertua yang pernah dijumpa di tanah air ataupun Nusantara ni di Riau adalah Aqaid An-Nasafi. Jadi nenek moyang kita pun pegang dengan akidah ni lah. Jadi pegang dengan nenek moyang sah dengan akidah. Nanti akan jawab lah kan. InsyaAllah matan ni matan yang mubarak, dan Ustaz Mahdi akan mensyarahkan akidah Nasafiyah ini menerusi kitab guru dia. Guru yang betul-betul bukan mendakwa Syekh Abdul Malik As-Sa'di, okay. Syarah An-Nasafiyah Dr. Abdul Malik As-Sa'di. Dan tanpa melengahkan masa, kita menjemput Fadilatul Ustaz wa Syekh wa Sadiq Al-Wafi Al-Mubarak untuk menyampaikan syarahan Falatafadhal Mashkuran Ghair Ma'mur. Bismillah, Jazakumullah khairan. Akhuna Syekh Naqi, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Jadi terima kasih kepada pihak utamanya Tirmizi Center serta ahli pengurusan, pihak pengurusan Tirmizi Center yang sudi memberi ruang untuk kita gunakan tempat yang mubarak ini. Jadi untuk kesempatan kali ininya bincang punya bincang, insya-Allah lah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan cuba bincangkan dan kita akan syarahkan akidah An-Nasafiyah. Saya akan gunakan tidak akan tak bacalah syarah secara keseluruhan satu-satu tu kerana mungkin mengambil masa, ataupun kita akan buat selepas daripada ini. Cumanya kita akan bacakan matan, dan kalau ada beberapa isu yang berkaitan dengan akidah ataupun syarah yang berkaitan, kita akan bincangkan. Jadi saya akan berpandukan pada kitab Ustaz Dr. Syekh Abdul Malik Sa'di, yang mana kitab ni beliau tulis dah lama dah. Biasanya sahabat-sahabat daripada Jordan, para asatidah daripada Jordan kenal lah beliau, dan ada yang mengaji dengan Syekh Dr. Malik Sa'di inilah. Okey. Sebagaimana biasanya adab kita sebagai penuntut ilmu, dan kita mengambil ilmu secara berguru dan juga secara daripada kitab para ulama, maka jasa mereka sangat besar kepada kita. Maka amat layak dan amat patut kita membacakan Al-Fatihah kepada mereka serta kepada hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam wa ila ashabihi wa azwajihi wa ila awliyaillahi salihin wa ila ulamaillahi salihin wa man bihin wasala al-ilmu ilaina wa ila wa khususan ila Syekh An-Nasafi sahibul matni wa ila ulama illahi salihin wa ila
آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay. Syekh An-Nasafi ni atau Aqidah Nasafiyah nisbah kepada Umar bin Muhammad bin Ahmad An-Nasafi Al-Hanafi yang hidup pada tahun 461 sehingga 537. Secara umum lah saya beritahu secara umum. Tuan-tuan boleh balik lihat kepada tarajim ataupun biodata pengarang. Tapi dia bukan orang sama yang karang kitab Tafsir Nasafi, bukan. Itu Abu Barakat. Sebab kita kadang-kadang kita tengok Tafsir An-Nasafi, Aqidah Nasafiyah. Nampak macam orang sama tapi orang berbeza ni. Ni Umar bin Muhammad An-Nasafi. Okey. Jadi beliau ni ulama kurung ke-6, wafat tahun 537. Dan terkenallah sebagai ulama yang mendalami serta mahir dalam ilmu-ilmu, pelbagai ilmu. Jadi antara khazanah peninggalan yang ditinggalkan kepada kita ialah syarah kitab Aqidah Nasafiyah ni, yang sebagaimana dibuat pendahuluan oleh Ustaz Naqiyuddin tadi, bahawa dia ini antara manuskrip terawal yang dijumpai di tanah Melayu kita. Okay. Ni boleh baca dalam tulisan Profesor Dr. Naki Atas ada tulis. Jadi pertamanya akidah ini mungkin kita jarang lah, biasa jarang kita didedahkan kerana aliran dia di bawah aliran Maturidi. Kerana pengarang ni bermazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Jadi maklum dah bahawa mazhab Hanafi pada fiqahnya Hanafi, pada akidahnya kebiasaan mereka bermazhab atau beraliran Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun al-mazhab ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan juga sebahagian daripada mazhab Ahmad, kebanyakan mereka berpegang ataupun mengikut aliran Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi kitab ini memang kitab yang perbincangan, kalau kita lihat susunan perbincangan tu berbeza sikit sebagaimana perbincangan akidah yang biasa kita ikuti. Kita akan nampaklah bagaimana bezanya tu. Cuma masing-masing tu ada kelebihan masing-masing. Kalau kita boleh faham kedua-dua tu, maka hujah dan juga kita punya dalil istidlal kita terhadap akidah akan jadi mantap lah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tanpa membuang masa, sebab saya ni tak suka sangat syarah panjang-panjang. Bukan orang jenis suka syarah sangat. Kita masuklah kepada perkataan muallif rahimahullahu taala. Qala al muallif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Buka tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau buku ni Syekh Abdul Malik Sa'di, dia akan buat pendahuluan dulu mengenai ilmu akidah. Ilmu akidah daripada mana, istimdad sumbernya daripada mana, siapa pengasasnya, perkataan akidah tu sendiri, nama dia daripada berapa nama yang ada, kenapa dinamakan ilmu akidah, kenapa dinamakan ilmu kalam, banyak lagi lah. Cuma itu mungkin ustaz-ustaz lain dah biasa dah lah. Sama sekarang ni pengajian dah moden dah. Boleh tengok mana-mana cara yang mudah ataupun kelas-kelas dah ada dah melalui internet. Cuma kita hari ni insya-Allah kita akan masuk kepada qaul muallif rahimahullah. Qala ahlul haqqi haqa'ikul asya'i thabitatun wal 'ilmu biha mutahaqqiqun khilafan lis-sufistaiyah khilafan lis-sufistaiyah. Mula-mula sekali ini yang diterangkan. Wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu li maulana jalla wa azza
وكذلك ما يستحيل وما يجوز لا وكذلك أن يعرف ما يجب لحق الرسل عليهم الصلاة والسلام. Cerita mengenai apa yang wajib dulu. Tapi dalam akidah nasafiyah ni dia mula dengan qala ahlul haq, berkata ahlul haq. Ahlul haq di sini iaitu ahli sunnah wal jamaah lah. Biasa disebut bila ahlul haq ialah ahlu sunnati wal jamaah. Jadi ahli sunnah ni orang yang mengikut aliran itulah. Apa dia? Haqa'ikul asyia'i, hakikat semua perkara. Hakikat al-asyia', sesuatu itu thabitah, sabit. Hakikat sesuatu memang ada. Wal ilmu biha mutahaqqiqun, dan pengetahuan tentangnya mutahaqqiqun, boleh dicapai, boleh diketahui. Jadi nak ceritanya di sini, bila kata haqa'iqul asyia' thabitah, bila kata sesuatu tu bila ada, dia memang ada sungguh lah, memang ada. Hakikat sesuatu tu ada dan kita mampu untuk mengetahuinya. Khilafan li sufistaiyah, menyalahi bagi satu kumpulan ahli falsafah yang digelar sebagai sufistaiyah. Sufis bukan sufi. Bukan sufi. Sufis maksudnya mereka ahli falsafah yang mereka ni ada beberapa golongan pula. Pertamanya yang disebut sebagai Al-Inadiyah. Al-Inadiyah makna yang menafikan secara terus hakikat kewujudan. Dan sekarang ni kalau kita, siapa yang ambil bidang falsafah, pengajian falsafah di universiti kan, akan kajilah falsafah-falsafah barat yang mereka sebenarnya ambil daripada pahaman-pahaman falsafah Yunan dahulu, Yunani dahulu. Inadiyah ini ialah golongan yang kata tak ada sesuatu yang wujud. Tak ada. Ni kita ada ni, awak ni tak ada, khayalan je. Dan ni ada ni tak khayal je ni. Kita kat dunia ni khayalan, mimpi je. Gitu. Bahkan ada juga sebahagian batiniyah ambil dengan pandangan ni, kata kita ni tak ada apa-apa. Dosa maksiat ni benda yang sebenarnya tak ada. Alam ni kita sebenarnya tak ada. Kita dalam mimpi belaka. Nampak tak? Jadi itu nama inadiyah. Semua yang ada khayalan belaka. Tidak ada hakikat. Tu tak ada hakikat tu. Ahli sunnah kata hakikat memang ada. Bila kata ada diri kita, makna ada lah hakikat kita ada. Air ada, hakikat air ada lah. Jadi golongan pertama daripada sufistaiyah ini dinama inadiyah. Boleh tengok kot dalam ni ada. Tak apa, tak apa. Dia ada muka surat 16 kot. Indiyah. Yang pertama. Yang kedua, dipanggil sebagai Indiyah. Indiyah. Indiyah ini golongan falsafah juga yang mengatakan hakikat sesuatu tu bergantung pada diri masing-masing. Indi. Relatif. Subjektif. Tak? Bagi saya, ini baik. Mungkin bagi awak tak baik. Ini banyak kan? Falsafah-falsafah moden. Pemikiran macam mana tu? Kena tafsirkan lagi tu. Dia Tuhan tu masing-masing. Pada pemahaman saya, Tuhan tu begini-begini-begini kan? Itu maknanya dia boleh boleh kata macam dia seakan-akan Tuhan tu pada pandangan masing-masing. Juga plurisma pun samalah. Bagi saya, agama saya betul, saya ikutlah. Agama awak betul, awak ikutlah. Jadi masing-masing kata apa yang betul tu apa pada diri dia. Nampak? Jadi sekarang lahir plurisma, plurisma. Plurism agama. Agama banyak. Asalnya pada mana ni juga. Ni kurun 500 lebih tuan pengarang kitab kita ini dah sebut dah. Padahal itu dah asal lagi dah ada dah. Cuma nak mengatakan sebab itu asas diletak orang. Dan ini memang sesuai lah makna kalau kita nak berhujah
dengan golongan-golongan ateis ataupun golongan-golongan yang tidak percaya kepada akidah Islam ni. Sesuai sebab dia punya flow perbahasan dalil dia itu mengikut kepada pemahaman mukadimah akal yang diletak satu 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 sehingga sampai pada natijah bahawa alam ada pencipta. Dan Tuhan tu apa sifat dia? Okey. Asas diletak kita untuk meyakinkan apa-apa, kita kena percaya dulu bahawa sesuatu tu ada hakikat. Kalau orang yang tak percaya ada hakikat, orang macam tu kita diskusi, kita buat debat, kita berjidal pun tak ada guna. Tak ada guna sebab kata, saya rasa air ni manis lah. Contohlah. Tak manis. Tak, saya kata cawan ni besar. Orang kata tak besar. Ataupun apa, ini mungkin subjektif lah. Putih ni lah, putih. Putih. Saya rasa bagi saya putih tak, bagi saya hitam. Payah macam tu, tak boleh selesai. Orang tu kalau kita habis masa saja, menghabiskan masa, rank kata. Habiskan tenaga je balas. Sebab tak ada titik persefahaman. Okey. Yang kedua, indiyah. Yang ketiga, la adriyah. La adriyah. La adri asal daripada perkataan la adri. Makna saya tak tahu. Orang ni kesian ni. Awak ada tak? Saya tak tahu. Saya tak tahu saya ada atau tidak. Ni makanan ni ada tak? Saya tak tahu makanan ni ada tak. Tapi ni makan juga lah. Nak-nak bila orang bagi free. Jadi itu masalah. Masalah. Dan benda ni ada sebenarnya. Dia tidak dapat memberi keputusan. Jadi ini dinamakan la adriyah. Golongan la adriyah. Kita nampak macam sebarangan tapi elemen-elemen ini ada dalam falsafah-falsafah barat yang menyeleweng. Ada sebahagiannya macam tadilah al-indiyah bahawa kebenaran itu subjektif. Bagi saya mungkin ini benar, bagi orang lain mungkin tak benar. Bagi saya kahwin laki bagi saya kahwin laki perempuan tak laki-laki tak boleh. Bagi awak mungkin boleh tak? Tu masuk dalam golongan-golongan yang mengiktiraf perbuatan sejenis macam ni. Jadi ini juga satu yang mana disebut oleh pengarang kita bahawa ahli sunnah wal jamaah dia mengatakan hakikat sesuatu tu ada dan kita mampu untuk tahu. Ilmu bihi mutahakkikun. Tahu dengan dia itu mutahakkik, ilmu dengannya itu mutahakkik. Okay. Habis. Wa asbabul ilmi lil khalqi thalathatun. Kalau perasan ni banyak cetakkan apa ni salah baris semua sebab Dr. Abdul Malik tulis tangan jadi dibagi kat syarikat pencetakan. Di syarikat percetakan tu dia yang tu tulis. Jadi memang adalah kalimah-kalimah atau bari-bari yang salah tu lah. Bukan maknanya tuan kita ni tak pandai. Cuma dibagi dia tulis tangan, dibagi pada syarikat percetakan, dia pun cetak lah. Dia tarik balik. Wa asbabul ilmi lil khalqi thalathatun. Sebab ilmu. Sebab ilmu makna wasilah kepada ilmu. Nisbah kepada makhluk ada tiga. Tiga perkara seseorang itu dapat ilmu. Dapat mendatangkan ilmu tiga perkara. Dengan tiga perkara. Pertama, al-hawasu as-salimatu. Al-hawasu jamak hasah. As-salimatu. Panca indera yang selamat, yang sejahtera. Panca indera yang sejahtera. Makna panca indera mata, telinga, tangan, lidah, apa lagi? Bau. Itulah. Panca indera yang salimah. Dengan itu, seorang tu dapat tahu, kan? Tahu bahawa ruangan dalam ni wangi. Dengan ada, tapi katakanlah orang itu tak ada diri bahu. Boleh tahu tak? Tak boleh. Mata, dia boleh nampak warna, nampak benda. Pendengaran, dia boleh dengar. Itu satu. Yang kedua, wal khabarus sadiku. Khabar as-sadiq.
berita yang benar. Jadi khabar sadiq juga ialah wasilah kepada ilmu. Ha? Asbab kepada ilmu. Berita yang benar. Ilmu dengan maksud apa ni? Ilmu dengan maksud al-amru mutabiq lil waqi' ataupun hukmul mutabiq lil waqi', perkara yang bertepatan dengan yang sebenar, dengan realiti. Jadi khabar sadiq lah. Kalau khabar kadzib, tak betul. Ha, jadi yang khabar, berita ataupun kenyataan yang benar, maka mendatangkan ilmu, keyakinan. Tapi kalau orang cakap tu, orang penipu, kita tak yakin lah. Ha, jadi di sini yang kedua ialah khabarus sadiq, yang ketiga wal-aqlu, yang ketiga akal. Ha, jadi akal juga antara alat, asbab kepada makrifat, asbab kepada ilmu. Akal, dengan akal lah kita dapat faham, dapat tahu. Kadang-kadang tak perlu kepada, tak perlu kepada hasah panca indera untuk mengetahui sesuatu, tapi dengan akal pun kita dapat tahu. Ha. Jadi ada diceritakan daripada kisah ahli falsafah barat, dia satu hari dia turun. Saya cerita, tak cerita ke kot. Satu hari dia turun, dia orang kaya. Dia orang kaya, dia turun pergi ke kedai aiskrim. Cerita pasal apa orang putih ni. Jadi dia pergi kedai aiskrim, dia tanya tuan kedai tu. Dia kata, cik ada jual tak aiskrim perisa bawang putih? Aiskrim perisa bawang putih. Dia kata tak ada. Tak ada ke? Tak apalah. Lepas tu dia pun belah. Esok hari dia tanya kedai sama, cik ada jual tak aiskrim perisa bawang putih? Saya kata tak ada, tak ada orang ke, tak ada kedai aiskrim yang jual aiskrim perisa bawang putih, tak ada. Tapi kata okey, tak apalah gitu. Tak apa, dia pun belah. Hari ketiga dia tanya lagi. Bila dia tanya tu, tuan kedai fikir. Dia fikir dah, orang ni orang kaya, dia nak makan aiskrim perisa bawang putih kok. Jadi dia pun ambil lah bawang putih, dia pun buat bacuh-bacuh jadi aiskrim. Hari keempat tu dia turun, orang kaya turun lagi. Tanya, cik ada jual aiskrim perisa bawang putih tak? Ada-ada cik nak ke? Tak, saya tak ambuh. Dah apa tanya? Saya tahu dah, tak sedap. Nampak tak? Lidah dia tak rasa pun. Tapi dengan semata akal, dia boleh tarkibkan bawang putih tu rasa macam mana? Rasa macam mana? Dia boleh susun dah tu. Itu kelebihan, antara kelebihan akal Allah Ta'ala cerita ni. Jadi ini juga menolak hujah para orang orientalis ataupun falsafah barat. Dia kata kita tak boleh kata salah sehingga kita rasa. Dadah itu tak boleh nak kata dadah tak elok. Awak pernah rasa tak? Tajrubah. Kena eksperimen. Mana awak tahu dadah tak elok? Awak dah rasa ke? Mana tahu zina itu tidak membawa kebahagiaan rumah tangga? Jadi kena rasa dulu. Bahaya. Ini bahaya ni. Jadi daripada kisah ini dapat Allah Ta'ala beri kekuatan akal. Bukan setiap benda tu perlu kita cuba, perlu kita eksperimen untuk nyatakan salah. Tak perlu. Dengan semata akal pun, contoh tadi lah. Orang itu tak pernah rasa aiskrim bawang putih. Pergi kedai pun tak ada. Tapi dengan semata dia tahu bawang putih tu rasa macam ni, aiskrim tu rasa sejuk. Kalau campur rasa macam mana? Manis ke, masin ke? Ke busuk ke? Sedap ke tak sedap? Dia boleh rasa dah. Jadi itu antara. Sebab tu dia kata akal ni salah satu daripada asbab makrifah. Apa dia tadi? Khabar sadiq, al-hawasul khams atau al-hawasu al-salimah, dan juga al-aqlu, akal. Kenapa akal tidak disyaratkan? Tidak disyaratkan salimah. Sebab orang yang tidak ada akal tu, orang yang gila tu tak ada akal lah kira. Aqlu sendiri itu. Al-aqlu minal iqal. Iqal ni pengikat. Jadi dia mengikat sesuatu. Maknanya dia yang menentukan had betul atau salah.
Jadi orang yang tak boleh menentukan hak betul salah, tak ada akal. Jadi majnun tu kan kadang-kadang disebutkan majnun la aqla lahu. Majnunun la aqla lahu, orang ni gila tak ada akal. Nafi akal. Jadi akal maksud sini ya. Bukan akal maksud otak. Jangan faham. Jangan faham akal dengan maksud otak. Otak eh. sorry lah. Bahasa slang. Bahasa Jerman sikit. Jadi itu maksudnya. Jangan bukan otak. Kalau otak, orang yang kepalanya besar tentulah lebih bijak daripada orang kepalanya kecil. Tidak. Dia itu sirrun min asrarillah. Akal tu eh. Ada apa-apa boleh tanya terus eh. Tanya terus. Boleh. Okey, faham. Jadi tiga itulah. Yang mana daripada tiga ni khabar sadiq. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Kita datang kepercayaan kita bahawa adanya Nabi melalui apa? Adanya Nabi Muhammad melalui apa? Khabar sadiq. Khabar sadiq. Kita tak pernah nampak dengan hawasul khamsah dia kecuali dharih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Tu kubur Nabi lah, tapi makna kita jasad kita tak nampak. Tak nampak. Tapi secara zaman berzaman mutawatirah berlaku, orang yang tengok zaman tengok memang kata ada jasad seorang manusia namanya Muhammad yang dilantik alaihi salatu wasallam, dilantik menjadi rasul yang terakhir. Kemudian bukan seorang je, ramai. Kemudian yang meriwayatkan daripada yang tengok tu pula tabi'in, ramai tinggal itulah. Okey. Jadi itu antara asbabu al-ilmi lil khalqi, bagi makhluk tu. Ingat tu. Bagi Tuhan tak ada, Allah ilmu Tuhan tidak berhajat kepada wasitah perantaraan. Ilmu Tuhan tak. Sebab tu kata lil khalqi. Fal hawasu khamsun. Maka panca indera itu lima. Panca indera itu lima. Sekarang ni diambil pandangan yang mana dikira disepakati oleh ahli sunnah lah. Kalau nak kiranya ada tak six sense. Kan? Dari segi perbahasan falsafah, dia yang mengatakan bahkan panca indera hak lima ni lima, ada lima pulak batiniyah. Itu panjang, baca dalam syarah-syarah tu panjang lah. Jadi tak payahlah kita serabutkan dengan pemikiran yang kadang kau-kau yang tak kuat tu. Kita ambil benda yang zahir je. Kalau kadang-kadang benda itu bukan penting sangat pun, tapi untuk orang yang mendalami pentinglah. Sebab itu akidah ni kita kena beritahu kepada masyarakat. Akidah ni mudah. Kadang-kadang mengajar akidah Asy'ariyah mengata akidah ni payah. Menyebabkan menanamkan dalam pemikiran orang awam bahawa payah nak belajar akidah. Nak belajar tu memang kena macam ni payah. Menyusahkan membelit. Sebenarnya akidah mudah. Sebab apa? Untuk akidah dalil jumli ataupun fardu ain tidak payah. Cuma mungkin perbahasan mendalam tidak sesuai untuk orang awam. Jadi kalau dibincangkan benda-benda yang suka-suka gitu dengan orang-orang menyebabkan orang pun cemuh ataupun lari daripada akidah. Okey. Fal hawasu khamsun. Panca indera itu ada lima. As-sam'u pendengar, wal basaru melihat, wasyammu menghidu. Wal dhauku pekecap. Kecap ni makna perasa-rasa. Walamsu dan sentuhan. Okay. Itulah. Lima itulah. Dan ada lagi lebih tak? Biasanya itu je kan? Kita dapat tahu sesuatu tu wangi dengan hidu. Sesuatu itu ada cerah atau tidak dengan mata. Dengan telinga dapat dengar bunyi-bunyi. Dengan sentuhan dapat tahu apa? Sentuhan. Kerah, kasar, licin. Ada. Apa lagi? Dengan hidung, mulut. Mulut dapat tahu manis, masam, pahit dan lain-lain lagi. Wa bikulli hasatin minha
yuqafu ala ma wudi'at hiya lahu. Dan bagi setiap panca indera daripada lima tadi, maka terhenti padanya apa yang diletakkan ia wudi'at tu, ha? Lahu baginya bagi ma. Ha. Ma wudi'at, wudi'at al-hassatu, ha, diulang balik, diulang. Ma wudi'at al-hassatu lahu ay lima. Ha. Jadi, takdir kalam. Setiap panca indera terhenti, makna kita dapat tahu, dapat tahu apa yang diletakkan panca indera untuknya. Panca indera pelihat diletak untuk melihat benda. Jadi dengan panca indera pelihat tu dapat melihat benda. Ha, tu je. Ha, nampak bunyi takbir tu. Ustaz, assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dari segi ibarat tu apa ni, mungkin payah tapi nak khabarnya bahawa biku wa bikulli hasatin minha yuqafu ala ma wudi'at al-hasatu hiya dhamir ta'kid, nak ta'kidkan pada dhamir apa nama ni mustatir tu, lahu baginya bagi ma. Jadi kita tengok, ambil satu, pendengaran diletakkan untuk apa? Untuk mendengar bunyi. Jadi setiap panca indera itu diletakkan bagi apa yang dia tu diciptakan untuknya. Maka pendengaran diciptakan untuk mendengar dan memaham, mengetahui bunyi. Ah, tu sajalah. Nak beritahu tugas dia. Tugas dia. Kalau ikutnya, apa kaitan akidah ni? Apa kaitan akidah ni? Sekarang ni nak betul balik ni. Orang yang dah otak dia ni dah bercampur dah. Dia pun tak yakin dia ni ada. Ada juga masalah. Kata kita ni, jangan main. Yang orang yang biasa baca buku falsafah-falsafah barat ni kadang-kadang mari fikir. Betul juga. Sebab bahasa dengan sastra bahasa yang dibacanya, buku yang ditulis itu, kadang-kadang dia pun percaya. Ini bahaya ni. Jadi kalau kita nak belum kuat akidah, nak masuk dalam bidang falsafah, baca buku falsafah-falsafah tu, takut-takut kita juga nanti kasut pakai kat kepala, piah pakai kat pinggang, serban. Jadi pelik lah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi jelas ini nak khabar tu je. Jadi cerita mengenai hawasul khams, apa ciri-ciri tadi ada lima. Kemudian wal khabarus sadiqu, khabar as-sadiq ala nau'ain, ada dua nau', dua jenis. Berita yang benar itu ada dua, daripada dua bahagian, dua nau', dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya al khabarul mutawatiru, khabar al mutawatiru, berita yang sampai secara mutawatir. Mutawatir ni makna di berita yang sampai daripada sumber ramai. Ramai. Yang mana mereka juga ambil daripada sumber yang ramai. Begitulah sampai kepada asal khabar tersebutlah. Musyahadah. Mesti kalau ikut dalam syarahnya, disandar kepada musyahadah. Sandar musyahadah. Maknanya macam contoh tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Daripada mana kita tahu bahawa Nabi ada? Kita dengar orang sebelum kita, mak ayah kita. Mak ayah kita dengar sebelumnya, datuk nenek moyang sampai tabi' tabi' tabi'in, sampai pada tabi'in, sampai pada sahabat. Sahabat tu tengok Nabi. Jadi periwayatan yang dalam jumlah yang ramai tersebut, daripada satu generasi kepada satu generasi pada satu generasi, itu namanya khabar mutawatir. Lebih kuranglah dengan takrif mutawatir dalam bidang hadis lah, samalah. Apa Ustaz Zah? Dalam ilmu hadis berapa orang?
Asyara. Hadha fi qawlin. Hadha fi qawlin. Jadi dalam masalah ini pun, benda itu benda yang boleh kita katakan samalah. Sebab hatta bilangan sendiri pun kita ada khilaf lah. Berapakah yang dianggap sebagai mutawatir. Tapi ittifaknya jumlatun atau adadun yastahilu adatan tawatu'uhum alal kadhibi. Satu jumlah bilangan yang mustahil pada adat mereka sepakat untuk tipu. Satu bilangan yang mustahil pada adatnya mereka bersepakat untuk tipu. Oh ni ramai cerita takkan tipu ni. Kalau seorang dua orang boleh jadi tipu. Tak. Tapi kalau ramai ni mustahil untuk berlaku penipuan. Maka bila begitu memang yakinlah kita bahawa berita yang dibawa itu benar. Jadi samalah khilaf yang berlaku tu sama eh. Wa huwa thabitu ala alsinati qaumin la yutasawwaru tawatu'uhum ala al-kadhibi. Ini dia. Iaitu al-thabit, berita ay al-khabaru thabitu, berita yang thabit, yang ada, yang berlaku, yang dibawa ala al-sinati qaumin, pada percakapan lidah sesuatu golongan. Ha? Kumpulan la yutasawwaru, yang tidak dapat digambarkan tawatu'uhum, bersepakatnya mereka alal kadhibi, untuk menipu. Macam saya sebut tadi lah, bilangan yang begitu ramai yang pada adat memang kita kata payah ni tipu ni, ramai cerita gini takkan tipu. Ha begitu. Okey, jadi khabar mutawatir huwa mujibun lil ilmi dharuri. Khabar mutawatir memberi faham atau memberi mujib, memberi kita panggil faedah, memberi faedah ilmu daruri, maklumat atau ilmu yang daruri. Daruri apa maksud ilmu daruri? Makna yang kita kata ilmu yang secara faham secara langsung, secara mudah. Faham secara langsung atau secara mudah. Tak perlu fikir-fikir dah. Itu lawan dia. Ilmu daruri, lawannya ilmu nazari. Ilmu daruri ni faham, tak payah fikir-fikir, tak payah fikir, tak payah fikir banyak dah, dah faham dah. Dah. Jadi nanti akan sebut contoh, akan sebut contoh. Kal ilmi bil mulukil khaliyah, seperti kita tahu ilmu kita tentang mulukil khaliyah. Raja-raja yang lampau. Fir'aun. Ada tak Fir'aun? Siapa tengok Fir'aun sini? Okay, kita tengok Mesir kot. Tak ada orang tengok. Tapi memang ramai cakap memang ada Fir'aun. Dah sepakat dah. Kita pun tak boleh fikir-fikir lah. Eh, betul tak ada Fir'aun? Betul tak? Orang tak tanya lah tu. Tak fikir lah tu. Kalau fikir tak ada kerja. Fil azminatil madiyati, pada masa-masa lampau, pada waktu-waktu lepas. Ada nama, ada namanya Fir'aun, tak? Ada apa? Adanya namanya Harun al-Rashid, adanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, adanya begiam-begiam yang samalah. Wal buldanin na'iyah, dan juga negeri-negeri yang jauh. Negeri-negeri yang jauh. Siapa pernah pergi Amazon? Tanya sungguh eh? Tak ada kan? Tak ada. Ada tak Amazon? Amazon tu ada tak? Tempat nama? Ada. Yakin tak? Daripada mana ilmu bahawa adanya Amazon tu? Mutawatir tu. Tak? Orang ni pergi, tu ada Amazon. Kita tengok gambar pula. Kita tak tengok betul, tengok gambar. Gambar tu salah satu bentuk pengkhabaran. Kita tak tengok betul ni. Dia khabar, dia beritahu melalui cerita melalui gambar. Jadi khabar mutawatir tu. Ini perlu kita fikir-fikir ke? Amazon ni ada tak ada? Ada lah. Itu nak, itu maksud dia. Itu yang pertama. Jadi khabar sadiq yang pertama merujuk kepada al-khabarul mutawatir. Yang kedua, wathani khabarul rasuli al-muayyadu ataupun al-muayyadi, khabarul rasuli al-muayyadi,
bacaan Muayyadi ya, bil mu'jizati, khabar Nabi, Nabi yang diteguhkan dengan mukjizat, juga memberi keyakinan kepada kita. Berita yang Nabi bawa, khabar, khabar Rasul, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang mana diteguhkan dengan mukjizat. Diteguhkan dengan mukjizat. Macam mana? Nabi cerita adanya katakanlah sirat ataupun adanya mizan. Adanya sirat, ada mizan. Siapa pernah nampak sirat? Siapa pernah nampak mizan? Tak ada orang nampak. Adanya syurga, ada neraka. Siapa pernah nampak? Siapa pernah rasa? Tak ada. Tapi yang beritahu tu, adakah beritahu mutawatir? Nabi seorang je. Tetapi Rasul ini muayyadi, diteguhkan, dikuatkan dengan mukjizat. Mukjizat itu yang menyebabkan segala apa, dalil lah. Dalil. Memang hakikat khabar Nabi tu betul dah. Benar. Cuma pada istidlalnya macam mana kita nak katakan bahawa apa yang Nabi bawa itu benar. Dalilnya bahawa Nabi ada mukjizat. Mukjizat Nabi itu, sebab itu dalam kitab-kitab disebutkan, mukjizat itu perkara yang menyalahi adat. Dia seumpama Allah Ta'ala berfirman dan kata, Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hambaku ini pada setiap perkara yang dia ceritakan tentangku, daripada aku. Mukjizat tu. Mukjizat tu apa? Perkara yang menyalahi adat. Okay. Nabi SAW ada mukjizat. Kita ambillah satu. Belah bulan. Belah bulan. Jadi, mukjizat Nabi bahawa dia itu Rasulullah. Dia kata, dia dakwa dia Rasulullah. Utusan Allah. Utusan pencipta alam ni. Apa buktinya? Allah Ta'ala tu turunkan mukjizat sebagai bukti bahawa apa yang diberitahu tu memang benar. Dia kata, dia utusan aku. Memang utusan aku lah. Buktinya apa? Mukjizat yang Tuhan bagi ni. Contoh belah bulan. Bila musyrikin minta kepada Nabi, cuba belah bulan, Nabi pun belah bulan. Lalu terbelah bulan. Fansyaqqa. Lalu terbelah bulan. Jadi, seakan-akan orang musyrikin cabar Nabi. Kalau betul mu Rasul, kamu Nabi, cuba tunjukkan bukti. Bukti bahawa kamu betul utusan Allah. Iaitu belah bulan. Nabi pun belah bulan. Yang mana perkara terbelahnya bulan itu perkara yang menyalahi adat. Ke boleh siapa-siapa belah bulan? Tak ada orang boleh belah bulan. Belah bendera boleh. Jadi, belah bulan tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tu luar kekuasaan. Pada adat manusia tak boleh buat. Tiba-tiba Nabi SAW boleh buat. Jadi, siapa yang buat tu? Allah. Allah yang buat. Beri. Allah Ta'ala yang membenarkan bulan itu terbelah. Dan Tuhan yang membuat bulan itu terbelah. Sebagai bukti bahawa benarnya perkataan Nabi SAW. Jadi, bila begitu, mukjizat itu seakan-akan Tuhan kata, benarlah hambaku ini pada setiap perkara yang diberitahu. Mu kena percaya kepada dia. Sebab dia ni benar. Buktinya mukjizat aku bagi. Sebab kalau tak benar, tak akan terjadi. Sebab benda ni manusia tak boleh buat. Apa lagi? Keluar air di celah tangan Rasulullah SAW kan? Wah, air. Bukti juga. Pada adatnya tak boleh buat benda tu. Makanan sikit menjadi banyak. Tapi mukjizat semua itu menjadi bukti bahawa apa yang dibawa dan dikatakan oleh Rasulullah SAW tu benar. Okay. Jadi, bila begitu, khabar ar-rasuli, penceritaan khabar yang dibawa oleh Nabi ni, dia tu memang disertai dengan mukjizat. Allah Ta'ala teguhkan dengan mukjizat. Sebab apa? Sebab iman manusia lemah. Dia nak bukti. Dia nak bukti. Sebab tu Allah Ta'ala beri kurnia, turunkan pada Nabi tu mukjizat.
supaya bukti depan mata, supaya mereka tak boleh hujah dan depan Allah Ta'ala. Macam mana kami nak percaya ni Rasul? Tak ada bukti? Allah Ta'ala turunkan bukti. Terbelahnya bulan. Apa lagi? Al-Quran tu sendiri sebagai mukjizat. Banyaklah eh. Ha, kalau Nabi Musa pula, terbelahnya laut. Ha? Ha, keluarnya air daripada batu. Ha, jadi, itu وَهُوَ يُجِبُ الْعِلْمَ الْإِسْتِدْلَالِيَّ itu memberi natijah, menatijahkan ilma al-istidlaliyah, ilmu yang berbentuk istidlali. Istidlali makna berhajat kepada kita berhajat kepada berfikirlah, beristidlal berfikir. Lain dengan tadi kan? Tadi kita macam tahunya ada negeri nama London contohnya. Itu tahu dah, tak payah fikir-fikir dah. Khabar mutawatir kan? Tapi hak ni kita berhajat kepada ilmu istidlali. Apakah dalil yang mengatakan perkataan Nabi itu benar? Dalilnya mukjizat. Daripada mana mukjizat itu menunjukkan bahawa Nabi benar? Bahawa mukjizat itu perkara yang tak mampu dibuat oleh manusia, yang menyalahi adat. Apabila dicabar, lalu terhasil benda yang manusia tak boleh buat, menunjukkan perkara tersebut datang daripada pencipta alam, pencipta manusia. Itu menunjukkan bahawa benarlah Rasul itu pada apa yang diberitahu. Istidlali, saya susun-susun. Nampak tak? Itu maksud dalil istidlali tu. Wal ilmu thabitu bihi yudahi al ilma thabita bidharurati. Dan ilmu yang terhasil, yang thabitu, yang terhasil dengannya, dengan apa? Dengan khabar Rasul ini, yudahil ilma, dia akan meneguhkan, menguatkan ilmu yang sabit bidharurati, secara darurah. Kalau Rasulullah SAW menceritakan tentang sesuatu khabar ataupun sesuatu berita, dan kita juga dengar berita tersebut ataupun tahu berita itu secara daruri, tahu secara daruri, secara mudah, secara langsung, secara mudah, maka khabar Nabi itu dia akan menguatkan menguatkan ilmu yang dah ada pada kita. Okay. Jadi di sini kalau kita apa nama ni perhatikan, maknanya kadang-kadang sesuatu tu kalau tanpa khabar pun kita dah boleh datangkan ilmu, kita dah tahu. Tapi bila datang dengan khabar, dia akan jadi lagi kuat lah. Akan jadi lagi kuat. Fitayakuni, pada keyakinan wasabat dan teguhnya. Fitayakuni wasabat. Jadi yudahi dengan maksud yudahi dengan maksud yushabihu, menyamai. Yudahi menyamailah, makna dari segi yudahi ay yushabihu wa hiya adatu tashbih. Di sini dikata adatu tashbih. Jadi darjat ilmu atau khabar Rasul alaihi salatu wassalam ini seumpama khabar ilmu thabit, al ilmu thabit bidarurah. Ilmu yang sabit secara darurah. Kita tahu secara tanpa perlu fikir, secara mudah. Maka khabar daripada Nabi SAW, bila dah yakin bahawa Nabi ni memang Rasulullah, maka khabar Nabi ni samalah macam ilmu daruri yang kita dah bincang tadi lah. Okay. Jadi yudahi maksud yushabihu wahia adatu tashbih. Yudahi dengan maksud menyamai. Menyamai, dia sebanding dengan ilmu yang sabit secara daruri pada yakinnya pada sahabat. Okey. Mungkin dalam masalah ini, dalam akidah dibincangkan dalam masalah sifat-sifat Nabi kan. Sifat yang wajib bagi Nabi. Jadi mukjizat para Nabi ni dikuatkan dengan mukjizat. Mukjizat itulah yang menyatakan dengan yakin bahawa Nabi ni utusan Allah. Maka bila begitu, setiap apa yang datang pada para Nabi perlu kita terima. Tak boleh tolaklah hadis.
Habis. Jadi dua dah disebut tu. Yang ketiga, wa ammal aqlu, adapun akal, fahuwa sababun lil ilmi aidan, akal juga sebab bagi ilmu. Kita dapat ilmu, pengetahuan itu antaranya dengan cara akal. Wa ma thabata minhu bil badahati fahuwa daruriyun, apa yang sabit, apa yang sabit daripada akal, yang terhasil daripada akal secara badahah, bil badahati, secara mudah, secara mudah, secara tanpa perlu fikirlah. Badahah ni maknanya secara senang, secara mudah, tanpa perlu berfikir. Itu namanya ilmu daruri. Samalah ilmu daruri, ilmu yang dapat dengan secara tanpa perlu fikir. Contohnya, kala ilmi bi anna kulla syai'i a'zamu min juz'ihi. Seperti kita tahu bahawa semua itu lebih besar daripada sebahagian. Semua lebih besar daripada semua sesuatu tu lebih besar daripada sebahagian. Ni katalah semua. Kita anggap ni kul. Haa, kul. Ini lebih besar daripada selai contohnya. Sebahagian dia. Haa, insek ni. Ni semua ni lebih besar daripada separuh dia. Atau kita senang, satu lebih besar daripada satu besar daripada dua. Ni apa? Sufis ni. Haa. Satu lebih besar daripada separuh dia, atau sejuzuk dia, atau sebahagian dia. Okay. Sebahagian dia, bukan sebahagian yang lain. Ha. Jangan banding pula. Saya ada satu kek, cupcake. Saya ada separuh kek besar. Tu lain tu. Ni nisbah, ijtihadun nisbah. Ha. Jadi sebuah lama tu. Satu lebih besar daripada separuh dia. وَمَا ثَبَتَ بِالِسْتِدْلَالِ فَهُوَ اكْتِسَابِيٌّ, dan apa ilmu yang sabit secara istidlal, kita kena susun dalil, buat pendalilan, فَهُوَ اكْتِسَابِي, dinama ilmu iktisabi, ilmu yang didapat secara khas. Iktisab mana diusahakan, difikir, diusahakan untuk sampai kepada situ. Kena fikir, alam ni ada pencipta tidak tak? Alam ni kalau tak ada pencipta, jadi sendiri. Tentulah dia ada pencipta. Susun pula. Apa dalil dia ada pencipta? Giam. Itu dipanggil ilmu iktisabi. Okay. Saya sebut rengkah-rengkah ni, kalau ikutnya syarahnya panjang. Kalau ada tuan-tuan, ada yang tak faham, sila tanya eh. Memberi ilmu. Memberi ilmu. Keutamaan. Dia sekarang ni nak menyatakan, sekarang ni nak menyatakan dari segi asbab saja. Asbab. Tak? Kalau tanya gitu, mungkin pertanyaan tu jika berlaku ta'aruf, jaku pertentangan, khabar sadiq kata macam ni, akal kata macam ni, panca indera kata macam ni. Kalau berlaku pertentangan, ada. Kalau berlaku pertentangan, maka kena tengoklah pertarjihan macam mana. Kadang hawa sendiri boleh tertipu daya, panca indera boleh tipu daya, betul tak? Pertama guna saraba, kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhamana, pada waktu waktu tengah hari panas kan, yahsabuhu ma'a, ingat air. Rupanya tak ada air. Kadang-kadang panca indera boleh menipu. Okay. Jadi, semuanya asas-asas panca indera atau khabar sadiq pun sebenarnya akal juga. Kita nak kata macam mana Nabi itu benar pada perkataannya, dengan kita susun dalil lah bahawa Nabi ini dikuatkan dengan mukjizat, maka mukjizat ini seakan-akan Tuhan kata ini, inilah kita panggil ya. Utusan, watikah pelatikan. Kalau ini watikah pelatikan lah. Jadi inilah bukti bahawa benar Muhammad alaihi salatu wasallam ni rasul. Buktinya bulan terbelah dan seumpamanya. Okay.
wal ilhamu laisa min asbabil ma'rifati. Bermula ilham itu bukan daripada asbab-asbab ma'rifah, asbab ilmu. Asbab ilmu bisihati syai', dengan sahnya sesuatu, inda ahli al-haq, di sisi ahli al-haq, di sisi ahli sunnati wal jamaah. Jadi ini juga satu kaedah ataupun satu prinsip asas dalam ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan golongan-golongan yang mengambil kira tak mimpi-mimpi atau khayalan-khayalan sebagai dibuat hujah-hujah, tidak. Ya, ni buktinya, buktinya. Dan orang tuduh kadang ahli sunnah wal jamaah ni kata sesat menggunakan mimpi. Tak. Ilham bukan daripada asbab ataupun perkara yang mendatangkan sahihnya sesuatu di sisi ahli sunnah. Dengan maksud mengisbatkan benda yang baharu. Tidak. Hatta nak jatuh hukum pun tak boleh. Tak boleh. Ilham apa ni? Ilham selain pada para nabi lah. Itu maksudnya ada pun para nabi, ilham dia wahyu. Atau kita panggil wahyu. Ada pun manusia ni ilham. Tak boleh. Tak boleh mensabitkan hukum, tak boleh nak menjatuhkan hukum atau menetapkan sesuatu, tak boleh. Jadi, oh macam tu kita mimpi-mimpi kita macam mana? Ulama-ulama ni mimpi terima selawat ni tak, terima zikir ni macam mana? Okey, itu diukur dengan neraca syarak ah. Jadi ilham ni kalau benar dia hanya diboleh buat istiqnas. Kalau ilham tu daripada Allah atau ilham yang benar, hanya dibuat istiqnas, hanya untuk sebagai penyokong saja. Penyokong benda dah ada. Untuk buat menggembirakan hati saja. Menggembirakan hati. Tak, contohlah orang kita tahu bahawa sembahyang qabliyah asar ini sunat. Sembahyang qabliyah asar ini sunat. Kita pun mimpi dapat ilham. Tak, dia suruh sembahyang qabliyah asar. 4 rakaat atau 2 rakaat. Jadi ilham seumpama itu hanya nak meneguhkan hukum dah ada. Jadi pada hak diri kita yang kita mimpi, musmayanglah gini, gini, gini. Allah Ta'ala janjikan macam ni, macam ni, macam ni kan. Itu nak hanya nak meneguhkan. Tapi adakah kita boleh katakan hukumnya, fadilatnya bagaimana? Tak boleh. Dia tak boleh nak mensabitkan benda baru, tak boleh. Dia hanya boleh menyokong. Istiqnas saja. Nak buat gembira hati, nak buat rasa sedap hati, seronok je. Al-Mubasyarin. Di kalangan kamu Nabi sebut Mubasyarin, orang yang Allah Ta'ala berikan khabar-khabar berita melalui ilham gini, mimpi-mimpi ru'ya salihah. Lagi apa lagi? Tapi kalau ilham tu bertentangan dengan syarak, tu ditolak lah. Tolak. Mimpi. Contoh apa? Lepas semayang subuh ni ada semayang pulak namanya semayang sunat ba'diyah subuh. Itu nak tolak lah. Sebab apa? Sebab bertentangan dengan syarak. Bertentangan dengan syarak. Jadi, neraca pada mimpi dan juga ilham ni ialah syarak. Dia bukan satu dalil. Itu kata. Sebab tu dia kata sini, wal ilhamu laisa min asbabil ma'rifah. Ilham bukan sebab nak menyampaikan ilmu dengan sahnya sesuatu di sisi ahli al-haq. Kena faham yang elok. Sebab apa? Sebab dalam kitab para ulama, mereka kadang-kadang sebut ilham dan mimpi-mimpi mereka. Tapi sebut tu bukan sebagai dalil. Dalil yang asas bukan. Hanya untuk menguatkan hukum yang dah ada. Menguatkan hukum yang dah ada. Jadi tak pelik lah. Kita jangan tak bukan perlu tolak langsung ni. Kena faham kat mana yang dimaksudkan oleh para ulama ilham itu tidak dianggap sebagai sumber bagi ilmu. Itu maksud dia. Jadi penting kitab-kitab lama ni kita faham kehendak muallif, murad muallif, kehendak muallif. Bukan kita rasa tak setuju dengan kita, apa ni? Tak, baca-baca kitab, kita pun kata ini bukan ahli sunnah ni. Ini karut, ini khurafat. Kita nak faham tu tak faham dah. Kita pula kritik balik dia.
Ha, itu jadi silap tu. Itu tak ada berkat daripada ilmu kita, tak sampai ilmu kita tu kepada kepada muallif dan silsilah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab apa? Sebab kita tak cuba nak memaham kehendak muallif, tapi kita kritik pula. Kalau kritik dalam keadaan faham betul tak apa, tapi tak faham pun. Bila tak faham dia kata ni tak betul. Ha, itu yang menyebabkan sebenarnya tak ada keberkatan daripada ilmu tu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Okey. Jadi pukul 9 dah kita berhenti solat dulu. Berhenti solat dulu sebab masuk pada bab ilahiyat dah, ketuhanan. Jadi kita berhenti sekejap untuk solat. Sambung selepas daripada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.